Hajah Rukmini sambangi bocah penderita cerebral palsi. Probolinggo CB News Indonesia, peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu. Mantan Wali Kota Probolinggo periode 2014 hingga 2019, Ibu Hajah Rukmini sambangi Khotijah 2,5 tahun bocah penderita saraf otak cerebral palsi, yang ada di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Jerebeng Kulon Kecamatan Kedopok, Rabu tanggal 16 November tahun 2022. Khotijah anak kedua dari pasangan Totok dan Ida Kuswati warga Jalan Bengawan Solo RT 2 RW 2 Kelurahan Jerebeng Kulon Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Totok ayah dari Khotijah dalam kesehariannya mencari nafkah sebagai tukang bangunan sekaligus pemungut sampah, sedangkan Ida Kuswati ibu dari Khotijah hanya berprofesi sebagai buruh tani. Kepada kedua orang tua Khotijah, mantan wali kota menegaskan, agar tidak perlu memikirkan tentang biaya perawatan Khotijah, yang paling penting sekarang adalah kesembuhan Khotijah, dengan menjalankan pola hidup sehat, pintah Hajah Rukmini. Ibu Hajah Rukmini juga memberikan tali asih berupa uang tunai ke Ida Kuswati selaku orang tua Khotijah, saat berada di lokasi wisata Kumkum Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo. Sementara itu, Ida Kuswati mengucapkan terima kasih yang telah memperhatikan putrinya. Terima kasih Ibu, semoga Ibu Hajah Rukmini selalu diberi kesehatan dan panjang umur, ucap Ida. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terkait dengan apa ya, anak-anak atau balita biar tetap sehat itu gimana Bunda resepnya? Iya, ya terutama dijaga ya kesehatannya. Jangan sampai sakit atau meriang, anak-anak kan enggak tahu orang tua sakitnya anak-anak. Terus kalau bisa selalu disayang. Terus mungkin Bunda. Selalu disayang. Cara menggendongnya ke ibu ke badannya itu. Iya. Itu merupakan terapi juga. Terima kasih ya. Oh gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan cara terapi dari orang tua selalu sayang, diobati itu mudah-mudahan cepat. Mungkin pada saat masih kecil atau masih umur berapa ini kan untuk imunisasi mungkin ini sangat dibutuhkan Bunda. Masih kecil jadi barangkali ada kecepatan ya. Oh ada kesembuhan ya untuk cepat sembuh. Iya. Oke. Oke. Ini ya. Jadi adiknya kita ikut ya. Bisa lihat. Iya. Dia merasakan kehangatan. Oke Bunda, terima kasih Bunda. Terima kasih ya.